Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada pengajian bulanan di Masjid Al-Hikmah tanggal 13 Februari 2022. Dan kebetulan ada perkenalan dengan Dubes PTRI yang baru dan juga Pak Konjen New York juga akan hadir. Jadi stay tune untuk semuanya untuk bisa melihat pengajian Masjid Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia. Masjid Al-Hikmah di kota New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to Cantik News Channel. Hit the subscribe button now and the bell button beside it so you won't miss latest videos. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya guys. Terima kasih buat yang udah support kita. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Adli Raharjo. Silakan. Yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Bapak Konjen RI di New York dan kepada Bapak Arifi Saiman mohon untuk menyampaikan sepatah perkataan
izin dari Allah SWT, kita masih diberikan waktu untuk bisa berkumpul dan bertatap muka bersama di forum pengajian bulanan Masjid Ahmad Yogyakarta. Kita semua yang tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar Tata patut bersyukur karena masjid kita ini, Masjid Al-Hikmah ini merupakan salah satu masjid pelopor, pelopor masjid di Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Saat ini kurang lebih terdapat sekitar 5 masjid di Amerika Serikat sebagai yang baru disampaikan Pak Ustaz. Ada yang kita di Masjid Al-Hikmah, terus satu lagi ada di Thailand, Imam Center, ada masjid yang di Houston, Istiqlal, dan ada satu lagi yang di Philadelphia, Al-Falah, dan satu lagi di Los Angeles, saya mohon maaf, Pak Malaysia, yang di Los Angeles. Atau itu? Oh iya. Ya, kebetulan itu yang di Bapak. Dan kami juga merasa senang sebagai bagian dari masyarakat muslim di Bidok ini, mendapatkan bahwa perkembangan Masjid Al-Hikmah ini dari tahun ke tahun menunjukkan satu majunya cukup besar, khususnya dalam konteks substansi pembelajaran keislaman. Dan kami kebetulan beberapa bulan lalu sempat zoom dengan Ibu Rita kami, zoom meeting, ada pertemuan webinar. Dan sebelum zoom itu kami sempat bincang-bincang santai, ternyata Bapak Ridwan Kamil itu pernah mengelola masjid, majalah Masjid Al-Hikmah pada saat beliau itu berada di New York. Dan ini salah satu hal yang patut kita banggakan, bahwa ternyata salah satu pejabat kita di Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ternyata adalah alumni dari Masjid Al-Hikmah ini. Dan nanti kita harapkan nanti ke depan juga banyak nanti tokoh-tokoh kita yang kebetulan nanti yang mungkin akan kembali ke Indonesia bisa menjadi sosok yang panutan, sosok teladan yang ada di Indonesia nanti, itu adalah masih bagian dari keluarga kita dari Masjid Al-Hikmah. Ya, mudah-mudahan akan kita harapkan ini bisa terwujud. Dan satu lagi sebelum kami tutup, bahwa dalam kehidupan beragama kita semua menyadari sebenarnya bahwa kita ini yang perlu kita tuntut di sini adalah salah satu kerukunan. Kita boleh memiliki perbedaan dalam konteks penafsiran dan itu tidak kita nafikan, itu selalu ada. Tapi dalam kita membuat perkumpulan, kita tidak boleh mendapatkan perbedaannya. Yang harus kita cari itu adalah titik persamaan dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Supaya apa? Supaya kita terguyup, kita tetap duduk. Karena terus terang komunitas kita di sini ini relatif tidak besar jika dibandingkan dengan komunitas Islam Asia lainnya seperti Bangladesh, India. Lah karena kita tidak begitu besar, karena jumlah warga kita di New York aja sekitar 10.000. Kita belum menghitung berapa jumlah yang muslimnya. Lah karena dengan jumlah yang tidak terlalu besar, salah satu kalau kita ingin kuat cuma satu, yaitu adalah rukun dan guyub. Dan kebetulan hari ini merupakan satu wujud kekompakan kita, kehidupan kita, dan kehidupan kita. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita boleh berbeda dalam konteks penafsiran. Namun kita tetap harus bisa mengesampaikan perbedaan itu yang kita terjemahkan persamaan. Supaya apa? Supaya tercipta masyarakat Indonesia yang rukun dan guyub, sebagaimana yang selalu kita inginkan bersama. Saya rasa itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, juga terima kasih nih untuk para pengurus masjid atas undangannya sehingga kita bisa semua hadir di sini. Dan untuk Bapak Duta Besar Tata, untuk sekian kali Pak, kami juga atas nama komunitas masjid di sini juga mengucapkan selamat datang di New York dan juga khususnya di lingkungan Masjid Al-Hikmah. Dan tentunya dalam konteks Masjid Al-Hikmah, Pak Duta Besar Tata ini sudah lebih memahami daripada kami. Karena beliau ternyata mulai dari masa kecil waktu menangani ayah anda di sini dan juga setelah penempatan berikutnya di New York dan baru sekarang berarti sudah 3 periode.
demikian saya rasa kurang lebihnya. Akhirul kata, Allahumma inna awin taik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Konjen atas perkenalan sambutan. Muhammad Muhammad Rasulullah.
ya Bu ya.